Ya, segmen terakhir, saatnya kita menyimak informasi apa saja yang disajikan oleh surat kabar yang terbit hari ini. Kedaulatan rakyat, foto besar di halaman utama, tampak Bapak Presiden Joko Widodo yang tengah menggendong seorang anak saat kunjungan kerjanya di Distrik Agats, ini di Kabupaten Asmat, Papua kemarin. Ini bersama tampak juga Ibu Iriana begitu. Kunjungan kerja Presiden ke Asmat diantaranya untuk memberikan gizi makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak, memeriksa pembangunan tampungan air hujan, serta melihat pembangunan rumah bagi warga, begitu, bagi masyarakat. Setelah itu di halaman utama ada judul besar, Polda DIY bongkar pengadaan barang fiktif, ini yang membuat kerugian negara mencapai 21 miliar rupiah, dan ini di Reskrimsus Polda DIY menetapkan seorang mantan petinggi di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya, P4TKSB DIY sebagai tersangka karena terlibat kasus korupsi. Ini dilakukannya dalam kurun waktu 1 tahun 2015 sampai 2016 dengan total kerugian 21 miliar rupiah. Dan ini kepada wartawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol Gatot Budi Utomo enggan menyebutkan beberapa oknum yang ditetapkan tersangka, namun ia membenarkan calon tersangka merupakan mantan kepala lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud. Begitu, kita tunggu saja perkembangannya nanti seperti apa. Tindak lanjut kasus Senturi, KPK diberi waktu 3 bulan. Ini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman, mengantarkan surat permintaan kepada KPK untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengembangan kasus Senturi yang memberikan tenggat waktu kepada KPK untuk melakukan apa yang diperintahkan putusan pengadilan tersebut selama 3 bulan. Kemarin juga sempat ada beredar nama mantan Wakil Presiden Budiono begitu yang harusnya juga diperiksa oleh KPK. Terkait kemarin deklarasi Prabowo nyapres lagi, ini PKS syaratkan dapat cawapres gitu, karena PKS memang sudah dari awal menentukan koalisi begitu kepada Gerindra. Namun demikian nampaknya memang tidak ada makan siang yang gratis begitu, karena dalam koalisi ini PKS meminta ada calon wakil presiden dari kubu PKS. Ada beberapa nama di sini yang disodorkan, ada Hidayat Nur Wahid, ada juga Anies Mata, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan juga nama Presiden PKS Sohibul Iman juga masuk dalam bursa cawapres Prabowo. Sementara PAN hingga kini masih belum menentukan arah koalisinya, apakah dengan kubu Gerindra ataupun di kubu Joko Widodo nanti. Tinggalan Jumenengan Pakubuwono ke-13 diboikot ini oleh tim lembaga Dewan Adat, sehingga tidak ada yang hadir dalam prosesi tersebut. Ini tinggalan Jumenengan atau peringatan naik tata ke-14 Raja Pakubuwono ke-13 yang diselenggarakan di Keraton Surakarta. Meski sudah diberikan undangan, namun lembaga adat tidak ada satupun yang hadir. Dan Menteri BUMN Rini Sumarmo menargetkan akhir tahun 2019 tidak ada lagi BUMN yang merugi. Informasi-informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat yang terbit hari ini. Baik, untuk Tribun Jogja pagi hari ini cukup banyak gambar yang terpasang di sini soal kemarin pemagaran di lahan bandara New York Jakarta International Airport yang kembali mendapat penghadangan dari warga begitu. Ini ada beberapa gambar soal detik-detik bagaimana berlangsung bentrok antara warga serta aktivis penolak pembangunan bandara dan petugas kepolisian. Ada beberapa kronologis begitu ya, pihak PT APP. APP ini adalah perusahaan, anak perusahaan PT Angkasa Pura I yang hendak melakukan pemagaran pemotong badan jalan di Diponegoro. Dan juga aktivis ini menghalangi dengan duduk bersila di badan jalan yang akhirnya polisi mengangkat atau menggotong warga yang duduk bersila itu ke tempat lain hingga akhirnya memicu bentrok. Dari pemagaran ini rencananya akan dilanjutkan pada hari Jumat ini di area yang kondusif dan tidak ada resistensi. Sedangkan untuk lahan yang lain yang masih dihuni warga penolak ini belum tahu akan dipagar kapan begitu ya, karena masih banyak warga yang melakukan protes. Kemudian informasi lain soal kisah sukses seorang mantan karyawan yang akhirnya menjadi perajin kaca mozaik setelah 17 tahun menjadi karyawan sebuah perusahaan, memilih untuk keluar dan menyambung hidup dengan membuat kerajinan
kaca mozaik yang cukup menarik begitu ya. Ada banyak hasil yang dibuat seperti tempat pensil, bahkan hiasan seperti vas atau pot bunga begitu. Informasi lain soal inovasi pertanian, ada menanam padi di dalam box ini yang mulai dikembangkan menjadi banyak warga yang tertarik begitu ya, melalui pameran yang digelar kemarin. Melihat keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta, ada inovasi menanam padi dengan belut yang artinya nanti akan memanen secara bersamaan ya, padi dengan belut di waktu yang bersamaan akan menghasilkan dua jenis berupa padi atau yang menghasilkan beras dan belut untuk konsumsi juga. Kemudian informasi lainnya tadi juga sudah disampaikan, Polda akan menyidik kasus dugaan korupsi puluhan miliar rupiah, dan juga ada rencana uji coba e-retribusi di 5 pasar mulai Mei mendatang, di antaranya di Pasar Ngasem, Karangwaru, Pasti Gedung Kuning, dan Pasar Talok. Pembayaran melalui kode QR, tidak lagi seperti yang selama ini menggunakan karcis begitu ya. Itu dia beberapa informasi dari Tribun Jogja. Ya, dan pemirsa, kita menuju ke Harian Jogja. Ini sebentar lagi Anda akan menyaksikan kembali hadirnya Diva Kelas Dunia begitu di Yogyakarta, tepatnya di Borobudur. Ini konser artis internasional. Ini Mariah Carey yang akan hadir, ini korespondensi 8 bulan. Jadi proses dealing dengan Mariah Carey ini terlama begitu karena memerlukan waktu 8 bulan, namun demikian Maria luluh melihat Borobudur begitu. Dan informasi yang lain jadi headline adalah modal jadi kepala daerah 7 miliar. Sejumlah calon kepala daerah dan kepala daerah ini akhirnya ditangkap KPK karena sangkaan dugaan suap begitu. Saat ini ada sekitar 90 kepala daerah dan lebih dari 122 anggota DPRD yang dijerat KPK karena terlibat korupsi. Pernyataan untuk menjadi kepala daerah minimal 7 miliar, bahkan mencapai ratusan miliar ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Informasi yang lain terkait dengan perjalanan umum, lagi-lagi kasus travel yang kemudian menipu jamaahnya, ini Abu Tours. 381 korban Abu Tours di DIY lapor ke Polda, dan juga ada infografis terkait dengan penipuan dari Abu Tours. Ya, datangkan dari Yogyakarta. Informasi dari pelanggaran perda menghiasi Jogja Politan hari ini, di mana dua karaoke nekat buka yang terada di Pantai Samas. Demikian juga dengan Pasar Beringharjo yang akses dan penerangan yang masih perlu diperbaiki terkait dengan uji coba pasar yang buka sampai malam hari. Ya, demikian beberapa informasi yang bisa Anda baca di Harian Jogja edisi hari ini. Ya, itu tadi informasi-informasi dari surat kabar yang terbit hari ini, Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, dan juga Harian Jogja. Dan saatnya kita menyimak informasi perakiran cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta, cuaca di wilayah DIY hari ini seluruh kabupaten dan kota diprediksi cerah berawan dengan suhu antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Ya, untuk Jawa Tengah, Purworejo dan Klaten diprediksi cerah berawan, Magelang diprediksi hujan sedang. Sementara untuk Solo dan Sukoharjo, untuk hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Informasi cuaca menjadi penutup perjumpaan kita di Seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Rita. Dan saya Aris Sulistyo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.